Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mencari Burung Channel. Baik teman-teman, nih ya, ini proses penjinakan ya. Kalau menurut saya sih ya, kemarin yang baru kita dapat diberi sama Bang Jai ya, nih burung penjap lumut ya. Ya, perenjak lumutnya itu teman-teman. Kita coba ini kemarin kita ini teman-teman, kita apa? Kita mandiin. Nah, atau nah. Boleh nggak ya dimandiin ya? Soalnya kemarin kita udah mandiin juga teman-teman. Kita mandiin terus kita jemur. Nah, dan hari ini pagi ini kita jemur kembali teman-teman. Tapi cuacanya masih kayak gini teman-teman. Tuh. Cuacanya mendung. Hujan terus. Nah, ini kayaknya udah makan bur, teman-teman. Ya. Untuk burung kita ya yang terdahulu itu, burung perenjak atas terlepas, teman-teman. Iya, nah ini alhamdulillah sudah ada gantinya. Ya, diberi sama Bang Jai ya, depan rumah. Nah, ini kita coba nih ya. Tuh, ini udah ada suaranya teman-teman. Suaranya kayak anak pitik dia. Oke teman-teman, jangan lupa ya, di subscribe, like, and share ya. Yang masih menonton, yang baru menonton ya, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Mencari Burung Channel ya, semoga kita bisa sukses bersama di dunia peryoutuban. Ini burung apa teman-teman ya, kayak burung cici apa ya, di sawah ini tuh. Suaranya ini hunter banget teman-teman. Ini nanti kita rawatin burung-burung yang kecil ya, burcil, burung kecil. Sama aja, nanti kedepannya kita dapat lagi, dapat lagi burcil ya. Kita mau cari juga sih burung perenjak atas lagi teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan beli apa? Kandangnya atau sangkarnya teman-teman. Iya. Oke, jangan lupa di kepoin ya untuk channelnya, videonya Mencari Burung Channel. Ya, Mencari Burung Channel itu ada video-video ngobrol burung ya, malam hari mencari burung, siang hari ya sarang burung, burung kicau, dan juga melihat peliharaan teman ya, burung-burungnya ya teman-teman ya. Ya, dikepoin aja, dikepoin ya teman-teman. Nah, ini burungnya teman-teman ya. Nah, ini burung perenjak lumut ya, dia badannya atas punggungnya hijau ya. Ya mungkin itu ya yang dikatakan lumut ya, perenjak lumut, karena badannya atas itu hijau ya. Kalau perenjak atas itu abu-abu teman-teman ya, yang kita lihat ya. Soalnya di daerah kita sini teman-teman ya, banyak, masih banyak ya pinggiran, ada kali sana, ada sungai ya, itu masih banyak ya burung perenjak-perenjak lumut kayak gini. Terus juga perenjak atasnya masih banyak juga di daerah-daerah pesisir laut ya, karena memang kita di pesisir utara, pesisir laut juga ya, daerah kita pesisir laut. Jadi kita lihat juga ya, kemarin sempat kita lihat tuh banyak juga ada burung perenjak atas. Situ ada video ya, mencari burung di hutan ya. Tuh kita lihat masih banyak ya perenjak atasnya teman-teman, masih ada teman-teman. Jadi dikepoin aja untuk videonya ya,
nanti kita berpetualang lagi, ngebolang lagi ya ke hutan-hutan pesisir utara, hutan bakau, mangrove ya, cari burung-burung ya. Burung kicau, burung apa aja ya, yang penting burung. Mungkin kalau burung unta nggak ada sih teman-teman ya. Nah ini teman-teman dong, burungnya tuh dia kayaknya udah makan burung teman-teman. Oh ya, ya. Oke teman-teman, bagus ya kalau udah makan bur, mantap. Tapi dia sedikit ada keunikan teman-teman. Ekornya apa, bulu ekornya dia terbalik teman-teman. Diperhatiin ya. Tuh, ada yang terbalik teman-teman. Oke teman-teman ya, singkat video dari Mencari Burung Channel. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Dukung selalu, saling dukung, saling doakan agar kita sukses bersama di dunia perhidupan. Jangan lupa di akhir video ada thumbnail atau judul ya, cover ya video, diklik aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.